Sebagai tersangka, Menteri SDM Tjero Wacik menegaskan akan tetap berada di Indonesia untuk menjalani proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Sementara itu terkait posisi Menteri SDM yang disandangnya, Tjero mengaku akan menunggu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang tugas kenegaraan di Singapura. Saya mengikuti jumpa pers dari KPK yang menetapkan status hukum saya. Oleh karena itu, saya akan tetap berada di Indonesia untuk mengikuti seluruh proses hukum yang akan berlaku. Sementara itu, mantan Ketua Umum